Bapak Jiwa Petualang. Jadi kembali lagi ya bersama kami di YouTube Jiwa Petualang. Jadi kali ini kami sedang berada di Desa Penggalangan ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan terbaru dari Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura. Kita akan menerbangkan drone dari Desa Penggalangan ini menuju ke Desa Kota Baru ya. Kita akan melihat sudah sampai di mana progres terbaru dari pembangunan jalan tol ini. Jangan kemana-mana, tonton terus hanya di YouTube Jiwa Petualang. Jadi saat ini kita sedang berada di Desa Penggalangan ya. Di depan sana itu merupakan arah ke Desa Kota Baru atau ke arah Kota Tebing Tinggi. Sementara di kanan ini adalah yang mengarah ke Kota Indrapura ya. Jadi kali ini kita akan menerbangkan drone. Kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru dari pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Indrapura. Jangan kemana-mana, tonton terus hanya di YouTube Jiwa Petualang. Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 135,45 km saat ini tengah diselesaikan penyelesaian konstruksinya dengan total progres mencapai 69,54%. Dari 6 seksi yang dikerjakan, diantaranya adalah seksi 1, Tol Tebing Tinggi, Indrapura sepanjang 20,4 km yang progresnya sudah mencapai lebih dari 90%. Untuk seksi 1, ruas Tol Tebing Tinggi Indrapura ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2022 ini, dan nantinya akan tersambung dengan ruas Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang sudah lama beroperasi. Dari ruas tol Tebing Tinggi Indrapura ini, ada beberapa titik fokus pengerjaan, salah satunya adalah di Desa Penggalangan yang saat ini sedang proses land clearing, setelah vakum cukup lama dikarenakan proses pembebasan lahan yang sedikit mengalami kendala. Nah, seperti apa kondisi terbaru pembangunan jalan tol yang ada di Desa Penggalangan ini? Simak video ini dan tonton sampai habis. Thank you.
Oke, sampai di sini dulu perkembangan terbaru dari pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung Parapat yang berada di seksi 1 dari Kota Tebing Tinggi ke Indrapura. Nantikan info terbaru lainnya dari pembangunan jalan tol ini di video kami berikutnya hanya di YouTube Jiwa Petualang. Jika video ini menurut Anda bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, dan tak lupa untuk mensubscribe channel kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru lainnya dari kami. Oke, sampai di sini dulu, jaga kesehatan Anda, dan salam jiwa petualang.